Pemerintah Kabupaten Sika memperlakukan jam malam mulai tanggal 27 Desember 2020 hingga 9 Januari 2021 menyusul adanya peningkatan kasus positif COVID-19 akibat transmisi lokal. Aparat gabungan yang terdiri dari unsur TNI Polri, BPBD, dan Pol PP melakukan patroli rutin guna mengingatkan warga untuk tidak beraktivitas di luar rumah seperti berjualan, pesta, dan acara lainnya di atas jam 6 sore. Saat ini transmisi lokal di Kabupaten Sika terjadi di 6 wilayah Kota Maumere. Dalam 3 hari terakhir sudah terdapat 16 pasien positif COVID-19 yang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilir Maumere. Sementara itu masih ada ratusan orang yang sedang di-tracking oleh Satgas COVID-19. Malam ini kami melakukan patroli gabungan dalam rangka pencegahan virus COVID karena di Maumere transmisi lokal sudah cukup mengganas sehingga Bupati mengeluarkan surat edaran untuk pembatasan jam malam. Jadi seluruh aktivitas baik itu kios, toko, rumah makan dan juga masyarakat itu dihentikan sampai dengan jam 6 malam atau pukul 18.00. Dengan adanya peningkatan kasus positif COVID-19 ini, Pemkab Sika berharap warga semakin mentaati protokol kesehatan. Warga juga diminta untuk tidak melakukan kegiatan yang mengundang kerumunan orang. Pemerintah akan menindak tegas warga yang kedapatan mengabaikan protokol kesehatan atau melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Citos Natun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur.